Rudi Gunawan, Bupati Garut, mengajak kepada seluruh masyarakat Garut, ayo kita kuras atau membersihkan tempat-tempat yang dijadikan sebagai tempat bersarangnya nyamuk. Perlu diketahui, jentik ini tidak bisa dibunuh oleh dengan fogging, dengan pengasapan. DBD-nya, dia lihat kepalanya nunduk ke bawah. Kepala, kayak gini. Dan ini hanya bisa dibersihkan dengan PS, bersihkan dengan dikuras. Pada hari ini kita berada di mana nih, Bu? Kampung Ciherang. Kampung Ciherang. RW 1, Desa Kelurahan Lebak Jaya. Lebak Jaya. Kita hari ini sedang mengadakan kegiatan pengasapan, edukasi masyarakat tentang bagaimana sih sesungguhnya fogging. Masih terbangun bahwa persepsi di masyarakat bahwa fogging ini menjadi hal yang pokok, hal yang utama bagaimana tentang pengendalian DBD. Memperlihatkan jentiknya kepada masyarakat, dan memang luar biasa banyak jentiknya. Dan perlu diketahui bahwa jentik ini tidak bisa dibunuh oleh dengan fogging, dengan pengasapan. Bahwa jentik ini adalah hanya bisa dihilangkan atau dikurangi adalah dengan PSN. Jadi fogging itu hanya membunuh nyamuk dewasa. Dewasa saja. Ini yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Fogging ini harus dilakukan dengan indikasi yang benar. Dan sekali lagi mengingatkan kita semua bahwa fogging ini yang digunakan adalah bahan B3, bahan berbahaya beracun yang digunakan insektisida. Apakah itu aman 100%? Tentu tidak ya. Tentu tidak, sangat berbahaya untuk kesehatan. Sehingga penggunaannya, indikasinya harus indikasi yang benar. Dan terima kasih kepada tim dari Puskesmas ini yang luar biasa. Semangat, halo-halo. Oke. Telah hadir sampai jam sore ini, kita melakukan penyuluhan dan lain sebagainya. Mari kita sama-sama menggerakkan masyarakat dengan pentingnya gerakan satu rumah satu jumantik, guru pemantau jentik. Terima kasih, sampai ketemu lagi, sehat untuk kita semua. Amin. Mengajak kepada seluruh masyarakat Garut, ayo kita hindari penyakit DBD. Serangan DBD adalah ditujukan kepada siapapun, baik tua maupun muda. Untuk itu, marilah kita menghindari dari serangan penyakit DBD. Di antaranya adalah, ayo kita kuras atau membersihkan tempat-tempat yang dijadikan sebagai tempat bersarangnya nyamuk yang selalu berada di genangan-genangan air atau di penampungan air yang sudah lama tidak dibersihkan. Yang kedua, menutup tempat-tempat penampungan air seperti drum, kendi, tower air, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang-barang bekas dari plastik dan barang-barang lainnya, karena itu adalah tempat untuk berkembang biaknya
nyamuk yang menyebabkan DBD. Untuk itu, saya pun mengajak kepada seluruh masyarakat Garut, ayo kita menaburkan bubuk larvasida pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan, menggunakan obat nyamuk dan anti nyamuk, menggunakan kelambu saat tidur, ini kalau ada, memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk. Kalau ada kolam, kasih ikannya, nanti nyamuknya akan dimakan. Jentiknya akan dimakan oleh ikan. Menanam tanaman pengusir nyamuk, mengatur cahaya dan ventilasi dalam rumah, menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah yang bisa menjadi tempat istirahat nyamuk dan lain-lain. Ayo kita lakukan Jumsih, Jumat Bersih. Ingat, demam berdarah, ingat 3M. Menguras, menutup, memanfaatkan plus. Aku cinta sehat, sehat dimulai dari kita. Ayo kita lakukan demi kesehatan dan keselamatan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.